Sebuah video amatir merekam sekelompok preman yang melakukan kekerasan terhadap seorang pria, warga Kecamatan Labuhan Deli Medan, Sumatera Utara. Korban dikeroyok karena tidak mau memberikan uang kepada para preman. Tim Polsek Medan Labuhan langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku premanisme. Agus, Eri, Boni, Pi. Lagi. Eko, Pak. Eko. Kenal semua ya? Tahu semua rumahnya ya? Tahu, Pak. Pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Medan Labuhan, sementara polisi akan terus memburu rekan pelaku lainnya. Unit Jatandras Polrestabes Makassar menangkap seorang pemuda yang mencabuli gadis berusia 14 tahun. Saat pelaku akan diinterogasi, keluarga korban histeris dan berusaha menyerang pelaku. Petugas berusaha menenangkan keluarga korban agar proses pemeriksaan dapat dilanjutkan. Pelaku dan satu orang rekannya mencabuli korban di dalam mobil saat acara perayaan ulang tahun di sebuah tempat wisata. Pelaku juga sempat mengancam akan membunuh korban. Usai peristiwa itu, korban langsung membuat laporan ke Polrestabes Makassar. Petugas kini memburu rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya.